Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Benteng Kota Besa. Nah, di sini ada salah satu permainan favorit anak-anak yaitu Istana Balon. Dapat dilihat di sini ada Istana Balon berukuran mini. Nah, di dalamnya juga ada tempat mandi beserta permainan anak-anak kecil. Nah, yang mengisinya juga di sini anak balita ya pemirsa. Nah, ini permainan ini belakangan digemari oleh banyak anak-anak. Nah, ini ukurannya kecil ya, sekitar 1 meter ya, kali 1 meter persegi ya, ini lumayan kecil. Nah pemirsa, nih ini bagi balita, nanti akan kita tanya kepada ownernya berapa ya. Tuh, oke. Kak Miska, ini punya kakak ya? Ini ya. Berapa kak ini sekali main di sini kak? 15. 15.000 per jam. Ya, sepuasnya. Sepuasnya sampai tutup. Oke, ini ukurannya berapa kak Istana Balonnya kak? Kira-kira 1 meter persegi lah ya. Iya. Iya ya. Oke, nah pemirsa, jadi bagi kalian yang mau ini langsung datang aja ke BKB. Nah, ini cuma 15.000 aja. 15.000 aja pemirsa. Nah, ya. Alah kebaiknya bagi kalian yang mau anaknya bermain di sini untuk diawasi oleh orang tua ya pemirsa. Nah ini ya, selain itu di sini ada juga Istana Balon dengan ukuran yang lain. Oke, ini ada ukuran yang lain tapi ini masih belum dibangun ya pemirsa. Ini lebih kecil lagi. Nah ini ada ukuran yang lebih besar dengan bentuk naga pemirsa. Nah dengan bentuk naga. Tuh. Iya. Sepertinya ini akan segera hujan ya pemirsa, karena sudah gelap, namun ya mendung belum tentu hujan ya pemirsa, walaupun sudah berangin. Nah ini ya, ini ukurannya lebih besar lagi, warna merah ya, ada Batman-nya. Harga untuk sekali masuknya ini 15.000 juga, sepuasnya pemirsa nih, bisa dilihat ya dari sini ya. Tuh, ada berbagai gambar, ada putri duyung, ada kepiting, ada naga-naganya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kalau yang di sana tadi untuk balita, kalau di sini anak-anak yang lebih besar lagi ya, bisa tuh. Ada tikusnya juga. Ini ya, ini Istana Balonnya. Ini ada naga-naganya. Ini ada buayanya juga. Oke, tuh. Banyak anak yang bermain di sini. Oke, selain di sini ada juga yang di depan sana ya. Nah, ini warnanya dominan warna merah dan warna kuning. Ini biasanya anak-anak senang bermain di sini ya, pemirsa. Jadi untuk ukuran 15.000 bisa bermain di sini sepuasnya sampai tutup. Nah ini tutup biasanya pukul 9 malam atau 10 malam ya pemirsa. Nah di sana ada yang Doraemon di ujung sana. Ada yang Doraemon. Sama biasanya 15.000 juga harganya. Satu kali naik. Dan sepuasnya ya, tidak per jam. Ini warna biru ya. Nah ini ada tempat-tempatnya yang lebih kecil, tempat bermain anak-anak. Tuh. Nah, biasanya agar tidak bosan, para pedagang juga menyematkan lagu-lagu untuk anak-anak ya. Nah, ini lebih kecil daripada yang sebelumnya ya, pemirsa. Nah. Nih ada Doraemon beserta dua saudaranya. Nih, pemirsa. Oke, ukurannya lebih kecil. Kalau tadi 1x1, kalau ini bisa diperkirakan sekitar 2x3 ya pemirsa ukurannya ya. Tuh ada Doraemon, Dorami ya. Oke. Ya di tali bila bergerak. Dapat tahu dapat. Selain itu. Iya pulang ya karena sebentar lagi akan hari libur anak sekolah. Bisa untuk pulang ya pemirsa. Nah di ujung sana juga ada Istana Balon. Iya. Nah itu ada Mickey Mouse, Minion, ya,
ada Mario Bros, ada Doraemon juga. Nah di sana terlihat lebih ramai ya. Itu terletak di atas. Ini lokasinya di BKB, di Benteng Kuto Besak ya. Di Benteng Kuto Besak pemirsa. Bagi kalian yang mau datang. Oke. Tuh ya. Kalau di sana ada gambar ayam, ada gambar apalagi tuh. Ada tayonya juga. Nah, tuh pemirsa. Oke, di Jakabaring ya. Tuh. Tuh ya, di situ juga ada banyak yang anak-anak bermain. Nah, ada minion raksasanya ya di situ ya. Di sini juga banyak sekali permainan anak-anak ya pemirsa ya. Nih. Harganya 15.000 aja sekali naik ya pemirsa. Anak-anak juga sudah bisa bermain dengan puas di atas sana. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nih. Ya, bisa tuh. Ada Tayo, ada Doraemon. Ini ada banyak permainan yang ada di sini ya, pemirsa. Ada istana balon, ada pasir ya. Ada balon bola-bola. Ada melukis, ada motor-motor, ada odong-odong ya. Tuh. Dari sini bisa kelihatan ya. Oke.